Itu salah. Saul Aronger setelah habis divaksin pada Rabu 21 Juli 2021 sekitar pukul 13.00, dirinya langsung merasa pusing dan tertidur di lokasi tempat vaksin selama 1 jam. Dirinya harus vaksin karena dari tempat kerjanya memerintahkan apabila kontrak kerja diperpanjang, salah satu syaratnya harus divaksin. Panjang kontrak, jadi ya kita harus vaksin. Tadi sampai di puskesmas, begitu vaksin, selesai dari vaksin itu langsung saya sudah tahu saya pulih lagi, terus tidak kontrol, itu terus. Nanti ada laki-laki itu dia yang datang ke sebelum saya baru sempurna. Saya tidur sekitar mungkin hampir 1 jam. 1 jam ketiduran tadi puskesmas. Lalu begitu keluar dari puskesmas itu, ya, tidak bisa terbadai. Rasa dalam tubuh itu macam panas, panas. Dan kepala kayak macam mau pijah. Sampai berusaha harus tiba di rumah. Tiba di rumah dia punya hasilnya ada ini. Menderita sekali vaksin. Dekat sekarang rasa badan umum. Kalau macam mau pijat badan kayak mau apa dicabik-cabik, ada panas lagi. Karena panas sekali. Suhu tubuh tidak menentu, kadang panas, dingin. Mungkin gitu saja. Kakak tadi sempat tidak sadarkan diri kah? Sempat tidak sadarkan diri. Berapa jam tadi? Hampir 1 jam. 1 jam. Ya kakak nih, karena harus perpanjang kontrak ya, iya. Kontrak kerja dari kantor, dengan diwajibkan harus vaksin. Iya. Nah, kalau tidak berarti kontrak tidak bisa diperpanjang, habis kontrak. Keringat. Iya. Tadi kakak di rumah tadi sudah bagaimana keadaan, sempat bagaimana? Tidak pernah, saya jatuh tidur itu sampai dingin, panas dingin, panas dingin. Drop langsung. Ini kakak yang beri untuk muntah ini. Untuk muntah. Dari tadi muntah terus kakak. Ya, berusaha muntah tidak bisa. Ada air kelapa kan? Ini aja aku tidak minum air kelapa. Kental saja supaya langsung jelas keluar itu. Banyak. Berjalan pergi vaksin.
Kalau saya kan pakai saya bapaknya saya bilang anggota pemecah-mecah semua pintu desa belum jawab saya pergi. Pakai saya untuk saya tidak suka. Bapaknya di sini 3 kali sakit 2 hari. Dia nggak pergi sampai dia nggak macam. Terus tadi kasar dia bilang kita mau. Tunggu aku mau suntik. Siapa kata bapak? Lebih aku suntik. Kau suntik aku malam saya aku suntik. Saun tidak bisa dikasih air dingin, air hangat terus. Kalau air dingin nanti dia ini rasa ler tekan. Air hangat terus. Pokoknya air hangat dia minum banyak sekali. Ini binatang siapa yang nubelan ini kena corona? Dulu dengan ini. Emang dan dia jalan kemari baru bilang itu. Emang aku kagak tahu dia kena corona, binatang. Siapa yang bilang? Tadi Yuli ada kasih tahu binatang, enggak tahu siapa yang ditengah situ yang ini. Ah, enggak tinggal. Tunggu bebek enggak mau dalam rumah. Biasa masa jadi. Ah, jadi mulut ke mulut. Biar ramasa terlalu masa. Aduh, enggak. Semua yang sedingin lagi jadi pintu bisa tutup. Kurang tabalik tidur lagi. Iya, om kok tabalik rasa saya istirahat. Mengajar buat ini. Karena saya di sana tuh bau-bau nih, kok muka putih kayak kertas. Yo, tiba di sana tuh keringat, putih aja tuh keringat, tinggal turun aja begitu. Mata tuh semakin dalam, baru muka-muka yang tadi kita lihat, muka yang tadi pagi di sini tuh tambah lusuh lagi. Di sini di sap rumah sini. Tiba di sana bapak lagi kok masuk sampai sini, bapak air ada botol nih, tuh sampai air ini. Kemarin itu tuh satu bapak udah selesai, sebelang kasih dia minum, baru tadi itu mata yang tak masuk kayak sumur, mulai balik.